Kembali lagi guys, seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silakan subscribe dulu, like dan share-nya, atau berikan komentarnya guys. Tidak perlu berbelanja semewah Diaz dan Bergson. Kita ternyata memiliki penyerang terbaik Piala Dunia guys. Siapakah dia? Tidak perlu berbelanja semewah Diaz dan Bergson. Bebas bermain tanpa syarat jika ambil penyerang simpanan kedah, yaitu Ebenezer Asifua. Adalah calon paling sesuai menggantikan Lira di posisi penyerang utama. Namun berusia 29 tahun itu semakin menjadi sebutan peminat hijau kuning, terutama selepas menyaksikan aksi cemerlangnya bersama KDFC B pada Piala AFL 2023. Daripada 8 perlawanan Piala AFL 2023, Asifua adalah pemain yang paling banyak menjadikan gol untuk pasukan KDFC B dalam 8 perlawanan yang pernah dimainkannya. Sebelum ini guys, Nafuzi meminta peminat hijau kuning bersabar menunggu ketibaannya karena pasukan teknikal tidak mau menggalang perkembangannya. Ebenezer Asifua lahir 3 Juli 1993 adalah seorang pemain sepak bola Ghana. Ia berposisi sebagai penyerang. Saat ini ia bermain untuk KDFC B dan untuk tim nasional Ghana. Karirnya di klub, Ebenezer Asifua pernah bermain untuk Second Eleven West sejak tahun 2011 hingga 2012. Sebelum saat ini ia bermain untuk Liberty Professionals. Di karir internasionalnya, yaitu Ebenezer Asifua telah bermain 12 kali untuk tim nasional U20 Ghana dan telah mencetak 9 gol. Bayangkan, ia turut bermain untuk Ghana dalam Piala Dunia U20 FIFA 2013 dan menjadi pencetak gol terbaiknya, guys. Oke guys, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, tekan komentarnya. Terima kasih. Salam Mamayu Bola.